bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi ini dengan keizinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan juga dengan usia yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, alhamdulillah dapat kita menunaikan solat subuh secara berjemaah yang mahal harganya tuan-tuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar ganjarannya di akhirat nanti mudah-mudahan, dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan keizinan kepada kita untuk kita berhimpun dalam masjid ini dan sama-sama untuk kita berada dalam kelompok majlis ilmu, dan mudah-mudahan majlis ini disenaraikan Allah Subhanahu wa taala di antara majlis yang diberikan oleh Allah rahmat dan keampunannya insya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan perbincangan di dalam kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di mana dalam kitab Al-Azkar ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah menyusun perjalanan hidup kita ini daripada awal keikhlasan, kemudian kita bangun daripada tidur, kemudian kita apa namanya berwudu. Dan hari ini kita nak masuk pada bab yang seterusnya yang dibincangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu bab keutamaan azan. Bab keutamaan azan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahawa kami meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Jadi kami di sini iaitu ahli hadis, antaranya iaitu Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi ini bukan hanya bergelar ahli fiqh ataupun faqih, tapi dia juga merupakan ahli hadis dan dia merupakan orang yang pakar dalam bidang hadis. Maka meriwayatkan daripada hadis, sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berarti Abu Hurairah yang mengambilnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Lau ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i wa saffil awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahim. Maksudnya tuan-tuan rahmati Allah, seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat pada seruan azan. Adalah kita tahu kelebihan yang diberikan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kelebih pada orang yang memberi melaungkan azan, sama ada azan subuh, zuhur dan sebagainya, dan saf yang pertama, saf yang awal, lalu mereka tiada dapat untuk memperolehinya malaikat dengan berebut-rebut, nescaya mereka akan mencabut ataupun mereka akan berebut ataupun mencabut undi. Maknanya tuan-tuan rahmati Allah, dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan dua kelebihan, meletakkan dua perkara yang mempunyai kelebihan. Yang pertama iaitu orang yang melaungkan azan. Jadi subuh tadi tuan-tuan seorang je. Subuh je. Kalau masjid ni seorang je lah, kan? Kalau masjid lain pun seorang juga. Nak berebut, kita ada 300 orang nak berebut esok pagi, jenuhlah tuan-tuan. Jadi yang seorang tu sukar. Yang keduanya iaitu as-saful awal, iaitu yang berada di saf yang pertama. Yang berada di saf pertama. Jadi berebut saf pertama lagi besar peluangnya tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saf pertama itu panjang. Tuan-tuan tengok saf kita ni masya-Allah, boleh muat dalam berapa? Dalam 80 orang boleh ikut ya. Jadi tak apa ya, 60. 60 mungkin boleh. Jadi 60. Jadi yang azan tadi boleh berebut seorang saja tuan-tuan. Berebut macam mana pun seorang. Tapi yang soft yang pertama ni kan lebih peluangnya lebih besar. Jadi nak gambarkan kepada kita tuan-tuan rahmati Allah, dalam hal yang berkaitan dengan azan ini, maka hendaklah kita sentiasa berebut-rebut. Jadi ni Bilal marah tuan-tuan. Bilal kata saya telah ditugaskan. Dan kalau dah ditugaskan tak ada masalah apa-apa lah tuan-tuan. Bagi kalau misalnya kebetulan bila tak ada dan sebagainya, kita cari jalan untuk melaksanakan tugas tersebut, tugas yang mulia tersebut. Sebab itu kalau kita lihat, kalau di sini tuan-tuan tak ada masalah, di Kuala Lumpur biasanya tidak ada banyak masalah. Kalau tak ada Bilal, ada orang lain akan azan. Tapi kalau kami di kampung, tuan-tuan balik kampung sekarang ni, mereka berhubung-hubung untuk tidak azan. Berhubung-hubung untuk tidak azan. Ini berlaku
saya balik ke kampung, walaupun negeri-negeri Terengganu banyak pondok dan sebagainya, saya pergi ke sebuah kampung. Bila masuk waktu kita apa namanya menyinggah di situ, kan? Menyinggah. Tengok masuk waktu dah, dia masuk. Orang tak azan di sini, kok dah azan. Tapi baru masuk waktu. Ya, dah lama 5 minit dah masuk waktu, dia kata tolak. Pergi ya. Ha, pergi ya. Pergi ya, pergi. Ha, sudah lah. Jadi masing-masing berubur-ubur untuk tidak melawankan azan. Ini masalah itu. Jadi Nabi SAW kata, kalau nak berubur-ubur di situ, kita berubur untuk tidak. Ini masalah yang berlaku pada masyarakat kita. Sebab apa? Sebab pertama sekali, tidak biasa melawankan. Baik, tidak biasa mengazankan. Sebab itu dalam hal ini, tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kita misalnya terlambat datang ke surau, tuan-tuan, ataupun datang ke masjid, kita boleh azan di rumah kita dulu. Kita boleh azan di rumah kita dulu, tuan-tuan. Tak ada masalah apa. Lawangkan azan, tak ada masalah. Tapi jangan lawan azan, tuan-tuan pakai speaker juga kat rumah, naik tuan-tuan. Lawangkan azan kat rumah, anak sulung kita ada, anak lelaki kita ada, okey, apa nak pergi surau. Kalau nanti masuk waktu azan. Bagi dia, biar dia lawangkan azan. Biar azan itu berkumandang di rumah kita, tuan-tuan, dalam rumah kita. Sebab ianya merupakan satu syiar yang perlu kita laksanakan. Sebab itu kalau kita lihat antara perkara tempat-tempat yang disunatkan lagi untuk kita melawangkan azan, yang pertama sekali apabila kanak-kanak lahir. Bila ada kelahiran, ada bayi, maka kita disunatkan bagi kita untuk melawangkan azan di telinga kanan dan mengiqamahkannya di telinga kiri. Dulu saya pun masa di kampung belajar begitu juga, tuan-tuan, iaitu kalau anak lelaki azan telinga kanan, tak payah iqamah. Kalau orang perempuan, anak perempuan iqamah telinga kiri, tak payah azan. Jadi itu dululah, tuan-tuan, saya pun faham begitu dulu. Tapi bila kita mengkaji dan sebagainya, maka akhirnya Nabi SAW tidak pernah membezakan di antara anak lelaki dengan anak perempuan dalam persoalan ini. Maka para ulama merumuskan hari ini, ulama yang semasa mengatakan bahawa azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri bagi anak lelaki dan perempuan. Mudah selesai masalah. Jadi tak payah nak tanya dulu lelaki perempuan ni. Lelaki biru terus muka ayahnya. Pasal azan panjang sikit, iqamah okey lagi. Jadi azan atau iqamah dia kena, ataupun kepada anak lelaki atau perempuan, maka disunatkan di pada anak-anak yang baru lahir, tuan-tuan. Kenapa? Ini merupakan satu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama kepada anak tersebut, yang masuk dalam telinganya, yang masuk dalam hatinya, mudah-mudahan ialah kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allah yang Maha Besar, yang itu masuk dulu dalam telinganya, masuk dulu dalam mindanya yang masih kosong, disket yang masih kosong ni, tuan-tuan, yang masuk dulu kalimah apa? Kalimah Allahu Akbar. Hatinya yang masih kosong, apa yang nak dimasukkan? Dimasukkan dengan kalimah Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan nanti dia akan menjadi seorang anak yang soleh dan solehah. Jadi itu dia, tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara perkara yang apa nama yang perlu kita buat. Saya dulu masa anak saya lahir, tuan-tuan, bila ada anak perempuan. Jadi saya azan dulu, azan sunat telinga kanan. Masa tengah-tengah azan tu ada nurse bagi isyarat kepada saya. Anak perempuan, dia kata. Saya kata apa, saya biar habiskan. Jadi tak apalah, mana dia pada kadar atau pada pemahaman dia. Tapi tak ada masalah apa-apa untuk kita meneruskan dia, tak ada masalah apa-apa. Dia tegur tak apalah, pada kadar pemahaman dia. Kita jangan pula nanti kita ceramah pada dia pula tak sempat azan kita, tuan-tuan. Selesaikan itu barulah kita sembang-sembang dengan dia. Jadi ini antara perkara yang perlu kita buat, iaitu apabila berlaku kelahiran. Yang kedua ini, tuan-tuan, bila sebut tentang kelahiran, saya nak lanjutkan sedikit. Antara sunnah Nabi SAW dalam kelahiran ini iaitu tahnik, tuan-tuan, ya. Tahnik. Tahnik ini dalam bahasa Arab. Dan dalam bahasa Melayu terjemahannya, tuan-tuan, sangat merisaukan. Sebabnya belah mulut.
Tak tahulah macam mana orang Melayu boleh gunakan istilah belah mulut. Saya sebut begitu sebab saya ada 9 orang adik, tuan-tuan. Setiap kali adik saya lahir, saya susah hati sebab ayah saya akan belah mulut. Jadi dalam kepala kita budak-budak, tuan-tuan, bila sebut belah mulut, oh. Perkara yang pertama kita tanya, belah dengan apa ayah? Itu yang kita dulu tanya, kan? Ayah kita pun gurau lah, belah dengan kapok. Kita suka. Nampak kan? Istilah belah mulut, tapi ia adalah teknik, tuan-tuan, ya. Saya cakap dengan seorang pelajar saya daripada Iraq. Bila dia buat master di tempat saya, dia dapat anak, anak dia ada sakit dan sebagainya lah, perut dah tak seimbang, tak selalu kembung dan sebagainya. Dia tanya, pernah tahnik tak? Dia gelap. Tahnik tu apa? Oh, dia pula tanya saya, dia orang Arab. Kalau saya tanya dia pernah belah mulut atau tidak, dia tanya belah mulut tu apa? Okey. Ini saya kata pernah tahnik atau tidak, dia tanya tahnik tu apa? Dia pun tak tahu tahnik. Ini masalah. Jadi maknanya tuan-tuan rahmati Allah, di kalangan orang Arab sendiri pun ramai yang tidak melakukan sunnah ini. Habis kalau tak terlepas lah Ustaz, orang anak tu umur 19 tahun nak tahnik lah tak? Tak payah lah tuan-tuan, habis lah masanya. Jadi oleh yang demikian, maka saya kata tahnikkan dia. Bila tahnik, Alhamdulillah, dia boleh membantu proses penghadaman perutnya tuan-tuan. Itu antara hikmahnya tuan-tuan, antara hikmah. Jadi apa yang berlaku? Kita disunatkan untuk melakukan tahnik kepada anak yang baru lahir. Siapa yang disunatkan? Yang pertama ialah ayahnya. Kalau boleh ayahnya lagi baik. Kalau boleh ayahnya. Jadi kalau ayahnya, tuan-tuan, ayahnya kata ya, memandangkan saya ni Ustaz, pada zaman muda macam-macam juga Ustaz. Orang lain lah Ustaz. Takut anak saya jadi macam saya masa zaman muda-muda. Okey, tak apa. Bagi pada orang lain yang lebih apa namanya, mungkin apa nama atuknya barangkali, ataupun atuk imam ke, atau apa dah ustaz kalau ada ke, dan sebagainya. Kalau ada ayah, lebih ayahnya, tuan-tuan. Apa maksud tahnik? Yang biasa orang Melayu kita buat, ada setengah orang Jawa dia pakai cincin, ya. Dia pakai ambil cincin tu, batu cincin tu dia selam dalam air, dia pun gonyoh ataupun dia benar letak pada mulut bayi tu, tuan-tuan. Itu pun ngiling kepala pasal apa batu cincin. Orang Terengganu dulu setengah hanya tuan-tuan dia guna asam jawa, asam gelunggu tuan-tuan. Asam gelunggu, jadi asam gelunggu tu dia ambil di celup pada air sikit dan letakkan dalam mulut tu. Tuan-tuan boleh bayang asam gelunggu. Kalau coklat dia tahan lagi tuan-tuan. Asam gelunggu tu masam. Bila dah menikah remaja, anak tu masam je. Ayah tu tanya pasal perempuan asyik masam je. Tak masam apa, dah dulu buka belah mulutnya dengan asam gelubuk. Yang sunnahnya tuan-tuan ialah kita menggunakan kurma. Menggunakan kurma, bagaimana caranya tuan-tuan? Tuan-tuan ambil kurma itu, kita berselawat atau baca doa makan atau baca doa. Apa doa apa pun kita nak baca, bacalah doa anak soleh apa semua sekali. Sunnahnya berdoa, apa-apa doa, kita berselawat 3 kali. Ambil kurma itu masukkan dalam mulut. Bukan mulut bayi, mulut orang yang nak tahniah, yang nak mentahnikkan tadi. Masuk dalam mulut, buang bijinya tuan-tuan, jangan kunyah dengan biji-biji lain gitu. Buang biji, kunyah kurma itu sampai hancur. Kunyah-kunyah dia akan bercampur dengan air liur orang yang mentahnikkan tadi. Kunyah sampai hancur. Biar lama sikitlah kunyah maksud saya. Sambil-sambil kunyah tu zikir, hatinya berzikir. Mulut tak boleh berzikir, tengah kunyah, hatinya berzikir. Dah habis kunyah, dah hancur, dah blend, dah hancur. Maka pindahkan yang ada dalam mulut itu sedikit dah di atas apa namanya hujung jari ni kan. Sedikit je, bukan sampai melonggok situ dah, sikit saja. Pindahkan di hujung jari ni. Maka bayi tadi letak di pangku kita ataupun letak di pangku orang lain, tak apa. Maka terai ataupun acukan dia pada mulut bayi tadi tuan-tuan. Bila acu dia akan terbuka mulut dan kita mula masukkan dan kita sental di atas lelangi dia dan juga di kawasan bawah dia tuan-tuan, lelangi atas dan juga lelangi bawah. Kita sental-sentalkan. Biasanya bayi ini akan menghisap apa nama tangan itu tuan-tuan. Biarkan sekejap. Biarkan sekejap tu bukan satu jam, tak. Biarkan sekejap tu ambil dalam 5 saat, 6 saat. Bagi dia hisap dulu tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dah habis sikit lebih kurang 5-6 saat,
kita keluarkan. Kita bagilah susu atau bagilah air, air zam-zam. Orang kita biasa bagi air zam-zam. Bolehlah, tapi jangan banyak. Atau berbagi susu. Okey, selesai. Jadi itu namanya tahnik. Bila dah habis tahnik tadi, kita angkat tangan berdoa untuk bayi tersebut. Jadi sebelum tahnik kita berdoa dan selepas tahnik kita berdoa. Itu merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ada sahabat kita yang buat, dia ambil kurma dan lenyek-lenyekkan, dia ambil sudu dengan lenyek dengan sudu, ambil air zam-zam campur dan masukkan. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tapi Nabi dulu dia kunyah. Maka kita ambil sunnahnya, iaitu mengunyah itu merupakan satu perkara yang sangat membantu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kurma itu bila kena air liur, dia air liur tu ada enzim yang memecahkan glukosa itu dalam sains selalu. Jadi bila dia masuk tu, dia tak jadi gula, dia jadi gula yang senang larut. Itu yang pertama. Yang kedua, bila masuk dalam perut tuan-tuan dengan kesan air liur tadi tuan-tuan, dia akan membantu proses pencernaan yang ada dalam perut bayi tersebut tuan-tuan. Jadi oleh demikian itu dia punya kelebihan tahnik, kelebihan tahnik. Jadi sebab itu kalau kita lihat bahawa orang yang biasanya yang berlaku. Tidak ianya bukan hukum, tetapi biasanya dalam keadaan biasa, di mana kalau orang yang mentahnikkan anak itu orang yang pendiam dia, maka anak itu biasanya pendiam juga. Kalau orang yang mentahnikkan itu, tuan-tuan boleh try lah. Atuk-atuk boleh try pada anak cucu yang pertama. Tengok selepas anaknya berusia 3 tahun, 4 tahun, macam mana karakter dia. Kalau maknanya ada orang yang bila dia tahnik, itulah karakternya. Itulah karakternya, maka dia akan ada yang suka bila ditahnik, anak dia suka bertanya. Tanya itu, tanya ini, tanya, jadi kadang-kadang tak larang nak jawab. Pasal orang yang mentahnikkan itu, biasanya dia punya trendnya begitu. Jadi oleh demikian kena cari, atau kena cari ruang untuk mentahnikkan ini orang yang paling penting, iaitu bukan hanya bergelar ustaz ke, tidak begitu. Tapi orang yang soleh, orang biasa pun okey, tapi orang yang soleh, orang yang dekat dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ni, pernah pengalaman tak? Dalam mentahnikkan ini, ada anak-anak yang payah bercakap. Maka ditahnikkan sekali lagi dulu. Saya pernah tahnikkan budak usia lebih kurang 3 tahun gitu lah tuan-tuan. Dah tak boleh cakap lagi, tak boleh nak macam mana. Tak apalah, kita try sekali lagi. Tahnik umur 3 tahun. 3 tahun tahnik demam naya lah tuan-tuan. Pasal apa naya? Sebab gigi penuh. Gigi penuh. Lepas tu budak tu boleh lari pula tuan-tuan. Jadi bila saya punya, saya tak punya depan dia. Kalau saya punya depan dia tuan-tuan, langgar pintu pagar. Saya kunyah tempat lain, lepas tu pindahkan pada jari. Nak masuk kali itu pun dah orang tanda kena kejau, kena pegang dan sebagainya. Bila pak masuk, tak dia gigit. Tuan-tuan, padan mungkin ustaz. Habis nak macam mana? Tapi antara kelebihan itu tuan-tuan, alhamdulillah, berkat apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, budak yang payah cakap itu, yang merisaukan ayah tadi, alhamdulillah, boleh cakap dengan baik. Dan sekarang ni dia dalam keluarga pula tuan-tuan, dia lah yang paling becak bercakap. Ayah dia kata, tak larat ustaz nak jawab. Padan aku. Dah 3-2 tahun dah mana yang tak bercakap. Masa kecil dalam babanya tu dia bercakap. Masya Allah. Jadi maknanya hikmah ni tuan-tuan. Hikmah ni. Tuan-tuan bertanya saya, ustaz, kalau ada seorang yang tak boleh bercakap atau bisu lah kita sebut, umur 25 tahun macam mana? Nak try tak ada masalah. Tapi saya tak boleh nak kata apa-apa lah tuan-tuan ya. Nak try boleh lah, tak ada masalah. Jadi nak gambarkan bahawa itu antara perkara yang pernah berdasarkan pada pengalaman yang berlaku, bahawa ada kes-kes itu berlaku. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, itu yang pertama saya sebutkan tadi, iaitu bila anak lahir disunatkan azan. Okey, yang keduanya apabila berlaku kebakaran. Bila berlaku kebakaran juga disunatkan azan ya. Bila berlaku kebakaran disunatkan azan. Bukan 15 orang azan, seorang yang azan, yang lain padamlah. Jangan pula azan semua tak hiraukan air, tak hiraukan alat pemadam, kita pakai azan je, tak boleh. Azan itu supaya hilang atau lari atau keluar daripada kawasan tersebut apa yang disebut sebagai syaitan yang suka kepada api, sebab mereka diperbuat daripada api. Ataupun yang seterusnya, itu orang yang berduka ataupun orang yang marah ataupun orang yang kena rasuk. Ini yang juga diamalkan oleh ahli, orang yang mengamalkan perubatan Islam, di mana orang yang kena rasuk diazankan juga tuan-tuan. Diazankan di telinga mereka, maka ianya juga merupakan satu perkara yang dibolehkan. Baik.
Kita pergi pada yang seterusnya tuan-tuan, daripada Abu Hurairah, kata pengarang, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitan wa lahu duratun hatta la yasma'u at-ta'dhib." Maksudnya jika diseru akan azan untuk bersolat, bila azan dilaungkan untuk solat, maka syaitan akan lari dalam keadaan terkentut-kentut supaya tidak terdengar mendengar azan itu. Mana lari sungguh-sungguh lah tuan-tuan. Maka syaitan akan lari sungguh-sungguh kenapa tidak mahu dengar azan tadi tu. Subhanallah. Jadi kalau juga ada manusia bila dengar azan pun lari juga tuan-tuan. Dia tak syaitan, dia tak jadi syaitan, tapi kan dia punya trend itu ataupun perilaku itu seperti mana perilaku syaitan. Bila dengar azan lagi, dengar azan lagi. Sepatutnya kita dengar azan lagi dekat, lagi azan lagi dekat. Ini dengar azan lagi. Sebab ini disebut oleh Nabi SAW seperti mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa syaitan akan berlari bersungguh-sungguh agar dia tidak dapat mendengar atau tidak mendengar azan tadi. Baik, daripada Muawiyah radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-mu'adhdhinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah." Iaitu para muazzin atau tukang azan adalah yang paling panjang tengkuknya nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Muawiyah mengatakan bahawa Nabi SAW berkata, orang yang melaungkan azan, orang-orang yang melaungkan azan, kita namakan dia muazzin. Atau dalam istilah Melayu, kita panggilkan dia Bilal. Bilal-Bilal ini tuan-tuan, ialah atwalun nasi a'naqan. Orang yang paling panjang tengkuknya hari kiamat. Macam tengkuk zirafah, rusak dah. Atwalun nasi a'naqan itu satu kiasan kepada orang yang mulia juga. Mana tengkuk dia menonjol pada orang lain, pada apa namanya, duduk dalam keadaan orang lain biasa, dia menonjol, maka dia lebih mulia. Atwalun nasi anaqa, maksudnya orang yang lebih mulia daripada orang lain. Jangan pula orang tukang azan bila kata, "Saya ustaz, dalam tengkuk saya panjang, akhirat panjang pula jadi macam zirafah ustaz." Dah, itu maksudnya yang mulia. Sama juga dengan dalam bahasa Arab tuan-tuan. Dalam bahasa Melayu, kalau panjang tangan, kamu ni panjang tangan. Panjang tangan dalam bahasa Melayu bermaksud mencuri tuan. Orang ni panjang tangan ustaz, mana orang ni mencuri. Baik. Dalam bahasa Arab, panjang tangan itu bagus. Itu berbeza tuan-tuan. Dalam hadis Nabi SAW ataupun dalam ungkapannya nah asar, dikatakan bahawa antara isteri-isteri Nabi itu ramai di kalangan mereka berlumba-lumba untuk memberikan sedekah dan mereka nak menjadi orang yang paling panjang tangannya. Okay. Panjang tangan itu bukan mencuri tak? Bila bersedekah maknanya orang yang cepat memberikan sedekah, panjang tangan sampai aja macam itu. Tapi sebab dalam bahasa Melayu kita negatif, panjang tangan ialah negatif, tapi dalam bahasa Arab panjang tangan ialah adalah positif. Sebab itu dalam kita menilai bahasa-bahasa kiasan ini, kita kena tengok dalam budaya orang Arab macam mana. Kalau kita kata panjang tengkuk dalam bahasa kita, tak, panjang tengkuk bukan cantik. Jadi kita tak boleh nak gambarkan begitu sebab dalam budaya kita, sebab bahasa ini diungkapkan dalam bahasa Arab, maka kena tengok dalam budaya Arab itu sendiri. Dalam budaya Arab itu sendiri. Sama juga kalau kita dalam budaya kita, kalau kita nak marah seseorang, kalau dululah, sekarang ni kurang ada orang makan, kata kalau nak marah seseorang kalau di kampung-kampung, dia kata, "Kau ni kalau bodoh macam lembu lah." Ataupun, "Kau ni lembu lah," mana gitu ya. Kalau nak marah tu, kalau sungguh dia tu. Orang Arab kalau sebut antabakarah biasa ya, relax. Antabakarah, insyaAllah. Tak ada apa dia tuan-tuan. Pasal bakarah tu dalam budaya hidup mereka tak ada apa-apa, dia macam haiwan yang lain. Tapi kalau kita tak tahulah, bila sebut dengan lembu ni, dikira memang marah sungguh lah tuan-tuan. Mana begitu, gaduh lah. Tapi orang Arab, kalau sebut tentang atau kita bawa perkataan apa namanya, himar, kan, donkey ataupun kaldai, yang tu dia marah. Sebut kaldai atau himar, tak habis lagi raw itu, tempeleng atas muka lah tuan-tuan. Dia memang dia marah sungguh. Jadi kalau tuan-tuan nak marah Arab, jangan sebut antabakarah lah, nanti senyum.
Arab ni tak faham ke apa sebut antara Baqarah dia relax lagi. Antara Baqarah tak ada apa-apa tu kan. Tapi himar, masya-Allah, ia merupakan satu apa namanya haiwan yang diletakkan pada budaya Arab itu sebagai sebagai haiwan ya yang sama setara dengan dengan lembu pada budaya kita. Jadi itu antaranya. Jadi dalam hal ini Nabi SAW meletakkan orang-orang yang melaungkan azan pada kedudukan yang tinggi di akhirat nanti. Kedudukan yang tinggi di akhirat nanti. Baik, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u mada sawtil mu'adzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yawmal qiyamah. Maksudnya tidak ada pun yang mendengar atau tidak ada yang mendengar suara yang mengazankan kecuali dia akan menjadi saksi sama ada jin ataupun manusia ataupun apa sahaja di hari kiamat nanti, dia akan menjadi saksi kepada orang yang melaungkan azan. Menjadi saksi maksudnya saksi yang baik. Dia menyaksikan ya Allah bahawa si Ahmad ini melaungkan azan pada sekian ini. Ini tu. Sebab itu kalau kita lihat ini antara apa namanya perkara yang baik untuk kita laksanakan, untuk kita cari jalan supaya kita boleh melaungkan azan. Kalau kita dah selalu melaungkan azan, alhamdulillah. Kalau tak ingat lafaz azan tu, kita nak cari jalan untuk berlatih-latih, tuan-tuan. Berlatih-latih. Berlatih dalam kereta pun boleh, berlatih di rumah pun boleh, apa-apa. Ianya mempunyai kelebihan yang sangat besar. Sebab itu saya sebutkan tadi, kalau dah tuan di rumah, dah masuk waktu azan ya. Azan di rumah tak ada masalah apa-apa. Jangan pula tuan-tuan kata ginilah, saya baru berlatih, suruh isteri dulu azan. Isteri tak boleh azan juga. Iqamah boleh. Azan tidak boleh untuk orang perempuan, tidak disunahkan kepada orang perempuan, tapi disunatkan bagi orang lelaki. Maka sebab itu kalau kita lihat, pernah satu ketika di mana para sahabat radhiyallahu alaihim, antara sahabat yang datang berjumpa Nabi SAW, tukar azan pada zaman Rasulullah, ada dua orang. Yang pertama iaitu Bilal bin Rabah, yang kedua iaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ialah muazzin Nabi SAW dan dia buta. Dia buta. Dia muazzin yang buta dan Bilal bin Rabah ialah muazzin. Jadi dua orang muazzin pada zaman Rasulullah SAW. Abdullah bin Ummi Maktum ini satu ketika nak keluar daripada rumah dia. Nak keluar daripada rumah dia. Biasanya ada sahabat yang tunggu yang menjadi mudallil, iaitu orang yang bawa dia ke masjid. Satu hari dia nak keluar daripada rumah, maka tak ada orang. Dia tanya sama tak ada orang. Nak keluar dari rumah nak melaksanakan tugas dia, azan, sembahyang, lepas tu balik semula ke rumah dia. Tak ada, tetapi dia teruskan juga perjalanannya untuk ke masjid. Sampai dalam perjalanan dia ada lopak air begitu ataupun lopak tanah begitu, tuan-tuan, air tak ada, maka dia terjatuh. Ada terjatuh dalam lopak itu, tersendul lah kata orang, terpelehor. Jatuh di situ, kalimah yang keluar daripada mulutnya iaitu Allah. Kan, oleh kerana dah biasa dengan kalimah Allah, maka yang keluar daripada mulutnya ialah kalimah Allah. Jatuh je Allah. Ada orang biasa dengan kalimah lain, jatuh je keluar yang dalam rimau, dalam zoo ada, dalam hutan pun ada. Tapi Abdullah bin Ummi Maktum mengeluarkan kalimah Allah. Lepas tu dia bangkit balik, dia bersihkan tanah yang terlekat pada dia. Dia nak berjalan, ada orang datang. Dia kata, kamu nak ke mana Abdullah? Saya nak ke masjid. Kemudian saya tolong. Dan dia pun iring Abdullah ke masjid. Sampai di masjid, Abdullah masuk masjid. Orang tadi duduk di luar masjid. Maka dia masuk dalam masjid. Bila masuk waktu, dia pun azan. Bersemayang pun semua sekali, ada program agama dan sebagainya. Dia dah habis, dah selesai nak balik semula ke rumah. Maka Abdullah bin Maktum keluar daripada masjid. Lagi dia tunggu, nak mana? Wahai Abdullah, balik rumah. Okey, saya tolong kamu. Jadi dia bawa ke apa namanya ke rumah Abdullah bin Ummi Maktum. Pada hari yang kedua ya tuan-tuan rahmati Allah, pada waktu yang seterusnya, Abdullah bin Ummi Maktum keluar daripada rumah. Lelaki ini tunggu dia, nak ke masjid. Wahai Abdullah, ayah nak ke masjid. Mari saya tolongkan. Dia pun tolonglah. Sampai di masjid, Abdullah masuk, dia duduk kat luar. Begitulah perjalanannya tuan-tuan rahmati Allah. Pada setiap waktu selepas daripada dia tersendul ataupun terjatuh, disebabkan tidak ada orang yang memimpinnya
satu ketika pada hari yang pertama tadi. Begitulah tiap-tiap hari. Tetapi Abdullah Faisal bawa lelaki ni, selain bawa dia tetapi tak masuk masjid. Bawa tapi tak masuk, bawa tapi tak masuk. Pada satu hari dia bertanya kepada lelaki itu, wahai lelaki, wahai saudara, kamu dah tiap-tiap hari dah tolong saya, bawa saya ke masjid, tapi saya tak kenal lagi kamu ni. Maka sebenarnya apa namanya, kamu ni tak masuk masjid, tak sembahyang sama-sama kami, kenapa? Kata lelaki tadi, wahai Abdullah, kau tahu tak bahawa sebenarnya aku ni ialah syaitan. Ada kat syaitan baik tentang ya, syaitan baik yang bawa ke masjid. Jadi Abdullah bin Umar kata, ya subhanallah, aku dengar bahawa syaitan dia tak akan buat benda yang baik. Dia kata sebenarnya pada hari yang pertama kau jatuh dalam lopak tadi, bila kau tersendul dan kau sebut Allah, aku mendapat tahu bahawa separuh daripada dosamu telah diampunkan oleh Allah. Tinggal separuh lagi. Jadi aku takut esok nanti kau jatuh lagi di situ, habis dosa kau diampun. Daripada habis kau dosa kau diampun, biar aku bawa kau tiap-tiap hari jadi hamba kau, tak apa. Asalkan separuh lagi dosa itu tidak diampun oleh Allah. Oh, sanggup dia begitu kan? Ini nak gambarkan betapa syaitan ini dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala merupakan orang yang ataupun makhluk yang memang dia akan memperhambakan hidup dia tu, tuan-tuan. Hidup dia itu khusus untuk mengajak manusia kepada kepada jalan yang diingkari atau jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas dia. Dan syaitan tidak pernah menyeleweng daripada tugasnya. Tidak pernah menyeleweng. Dan tidak, dia begitu taat, begitu komitmen dengan kerjanya. Cuma kita yang kurang komitmen dengan kerja kita, mengabdikan diri kepada Allah, tapi dia tetap komitmennya, committed dengan tugasnya untuk melarikan manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah berlaku pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga, ada orang bila Sayyidina Bilal azan, maka dia kata beginilah, saya nak azan, saya nak gantikan Bilal, suara saya lebih okey. Maka apa namanya, dia mengganti Sayyidina Bilal azan subuh. Azan subuh, bila azan semua sekali dah selesai sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh dah lama dah lebih dah naik matahari dah, insya-Allah malaikat turun daripada langit, kata, ya Muhammad, hari ini kenapa kau tak sembahyang subuh? Dia kata, dah selesai dah. Tak ada azan ke? Ada orang azan. Kenapa aku tak dengar? Maknanya tuan-tuan, suara azan itu tak sampai ke langit atas sana disebabkan orang yang azan itu jiwanya, hatinya kurang ikhlas kepada Allah. Jadi maksudnya keikhlasan itu satu perkara. Orang para muazzin atau para bila kita azankan itu, bukan hanya azan kita akan didengar oleh jiran kita, oleh jiran di sekitar masjid kita, dah dia akan juga turut didengar di tujuh lapisan langit. Tujuh lapisan langit. Jadi oleh demikian, bila kita azankan itu, azanlah dengan jiwa kita, dengan iman kita, dengan keikhlasan yang benar-benar nak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa ini merupakan keagungan ataupun ini merupakan satu perkara yang hebat yang ada dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ia syiar, tapi dalam masa yang sama dia melatih kita. Melatih kita untuk tak kala menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, maknanya Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Lalu kita sebut di atas muka bumi ini, Allah yang Maha Besar. Malaikat di langit yang ketujuh yang mendengarnya, tidakkah dia berkata, ya, aku menyaksikan Allah yang Maha Besar. InsyaAllah. Jadi bersahur-sahur, apa nama seruan itu, seruan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hebat adalah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh demikian, para sahabat kami berbeza pendapat tentang azan dan imamah, iaitu menjadi imam. Okay. Para ulama bincang, tapi Imam Nawawi rahimahullah dia bawa kepada kita perbincangan. Kalau macam itulah dalam hadis Nabi SAW berkait dengan orang yang muazzin, orang yang jadi bilal ini, maka dibincangkan iaitu antara menjadi bilal dengan menjadi imam, yang mana yang lebih utama. Sebab tak ada hadis yang mengatakan kena berebut jadi imam. Tak ada, tak ada. Berebut jadi bilal ya, tapi berebut jadi imam tak ada. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahawa di antara dua ini, antara imam menjadi imam dengan menjadi bilal, ayyuhuma afdal, antara duanya mana yang lebih utama.
Dalam hal ini ada empat wajah yang asah, iaitu ada empat keadaan ataupun empat pandangan yang betul. Yang pertama sekali iaitu azan lebih utama. Pandangan yang pertama yang mengatakan bahawa dalam mazhab Syafi'i iaitu azan lebih utama. Kalau diberi pilihan nak azan ke nak imam, kita akan pilih, lebih baik kita pilih azan. Itu pandangan yang pertama. Kemudian pandangan yang kedua iaitu imam. Menjadi imam lebih afdal berbanding dengan daripada menjadi bilal. Itu pandangan yang kedua. Kemudian pandangan yang ketiga iaitu sama keutamaannya. Bila dengan penama imam sama je, keutamaannya sama sahaja. Baik. Kemudian pandangan yang keempat yang dia menjadi pegangan atau yang menjadi tarjih kepada pandangan-pandangan yang lain, iaitu yang keempat, jika diketahui dirinya itu orang yang dapat menyempurnakan hak-hak imam dan terkumpul padanya semua syarat-syaratnya, maka ketika itu menjadi imam lebih utama. Ha, kalau sekiranya tuan-tuan mati Allah, dia dari segi alim, dari segi ilmunya macam mana, dari segi bacaan Al-Qurannya macam mana dan sebagainya, maka terhimpun padanya tadi sifat-sifat yang sesuai, yang ada, yang sepatutnya ada pada imam, maka bagi dia imam lebih aula. Kalau tidak ada, kalau sekiranya ada apa namanya terhimpun padanya sifat-sifat untuk menjadi bilal, maka bilal lebih aula. Ia bergantung kepada individu itu. Jadi pandangan yang keempat itu tidaklah secara umum, tetapi dia mengkhususkan case by case. Tengoklah seorang tu, tengok pada kita macam mana. Aku dari segi macam Quran kurang sikit, okey tak apa. Jadi mana lebih aula? Kalau sekiranya dia ada syarat imam dan ada syarat bilal, dua-dua ada. Mana lebih utama, maka di situ tengok tuan-tuan. Kalau tidak ada bilal, maka dia jadi bilal. Kalau tidak ada imam, dia jadi imam. Ini berdasarkan kepada keperluan. Sebab itu penting untuk kita lihat tentang perkara ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita tak berapa ataupun kurang menghiraukan tentang syarat-syarat yang sepatutnya ada. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah sangat-sangat tepat, kalau kita pergi ke singgah di RNR nak sembahyang tuan-tuan, masing-masing menjadi bukan tradisi, trend lah tuan-tuan. Masing-masing sembahyang, masing-masing bertukar-tukar. Padahal sembahyang sama je tuan-tuan. Tak ada sembahyang jenazah tu semua sembahyang Zuhur belaka. Ayuh masing-masing membawa hal masing-masing. Itulah dia nak menunjukkan kesatuan umat Islam. Boleh tengoklah mana-mana pun. Masing-masing yang tu sembahyang sana, tu sembahyang sini, tu sembahyang sini. Kalau ada pun orang yang beriman, dia dengan anak dia, orang tak ikut. Ini musibah yang melanda umat Islam. Padahal kita tahu, betul lah kita bermusafir, tapi kita tahu bahawa sembahyang berjemaah itu lebih afdal. Kalau kita duduk di belakang atau belakang jemaah yang sudah ada, kita yang orang tak ikut pula. Jadi ini masalah yang melanda kita. Sebab itu dalam hal ini kalau kita ada pilihan, contohnya kita masuk semua orang tidak berjemaah, masing-masing sembahyang seorang-seorang, kita nak ambil siapa jadi imam kita, kita ada hak. Kita tengok yang tu pakai seluar jean separuh angkat separuh tidak, yang tu pakai macam-macam lah tuan-tuan sembahyang sekarang, alhamdulillah sembahyang. Tapi kita tengok yang tu nampak okey sikit lah tuan-tuan, kita pun duduk di belakang dia, jadikan dia imam. Pasal apa kita jadikan dia imam? Sebab dia lebih aula ataupun lebih nampak zahir, pada zahirnya lebih utama daripada yang lain. Jadi maknanya pemilihan itu penting, pemilihan itu penting. Sebab itu dalam hal ini pernah berlaku di Terengganu tuan-tuan. Ada sebuah masjid di perjalanan. Saya tak boleh sebut tempat tu tuan-tuan, kalau saya sebut tuan-tuan tahu. Ada perjalanan. Jadi satu hari itu kebetulan ni tuan-tuan, imam tak ada, bilal pun tak ada. Kebetulan waktu tu. Jadi ramailah orang berhenti sembahyang maghrib. Waktu tu sembahyang maghrib. Ramailah orang berhenti nak sembahyang ni. Tak ada orang azan, maka orang lain pun azan lah. Orang yang musafir tadi azan. Masa azan okey lagi, tak ada masalah pun. Bila nak sembahyang, tunggu imam, imam pun tak sampai. Orang yang ada tu semua jadi orang luar. Ada 2-3 orang je lah orang situ, orang lain semua orang luar. Orang yang bermukim di situ atau bermustautin di situ pun tak menonjol sangat, tidak memainkan peranan.
Jadi lama-lama tengok ada seorang di hujung sana, ada pakai jubah macam saya barangkali, pakai kopiah cantik, kita kok biasalah kita pakai jubah, imam lah, dia pun hulu, silakan. Dia pun jadi imam, dia baca okey, alhamdulillah, dia baca okey. Tapi semasa dia membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, dia tak baca Malik Yaumiddin. Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin tak baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Jadi orang belakang ni Subhanallah, Subhanallah, dia tak layan dia. Tapi ikut juga. Ikut juga. Habis apa tu? Dah habis Al-Fatihah, baca ayat lazim, okey. Habis rakaat yang pertama, masuk rakaat yang kedua, sembahyang Maghrib, dia baca Al-Fatihah macam tu juga, dia tu tinggal Malik Yaumiddin. Betul, ayat lazim dia baca, habis sampai habis rakaat yang kedua, masuk rakaat yang ketiga. Begitulah selesai sembahyang tiga rakaat. Batu dengar wiridnya cantik apa semua sekali. Dah habis wirid berdoa dengan cantik, dah habis berdoa, kawan-kawan yang duduk kat belakang dia atau orang yang duduk kat belakang dia tanya, "Imam, pasal aku tak baca Malik Yaumiddin tadi? Dah tahu tak baca, ikut juga." Maka kata dia, "Nama saya Malik. Ini saya tak bolehlah sebut nama saya sendiri dalam sembahyang." Batu masa macam, "Siapa dia ni? Siapa dia ni?" Siapa rupa-rupanya tuan-tuan? Orang tu orang gila punya tuan-tuan. Orang gila punya. Jadi heboh satu kampung tu, panggil balik yang mana yang dah semayang, yang dah keluar tadi, semayang balik kata. Semayang balik. Saya nak cerita kat bawah. Dia okey, baguslah dia. Dia bukan gila macam orang lain. Dia gila, dia cuma dia tak boleh sebut Malik Yaumiddin sebab nama dia Malik. Mana boleh sebut nama sendiri dalam semayang? Kata, oh ya juga. Habis semua sekali. Jadi yang itu kat belakang. Jadi bila dah dia tak baca Malik Yaumiddin, Subhanallah, tidak diendahkan, mufarakah lah, jangan ikut juga. So itu antara benda yang perlu kita perhalusi, iaitu antara hubungan antara imam dan juga dengan juga apa nama makmum. Hari ini kurang ni dibincangkan, kurang dibincangkan. Sama juga kalau kita hari Jumaat ada khatib berkhutbah, tuan-tuan. Kalau khatib salah baca ayat Al-Quran, terbalik dan sebagainya, kita biasa tak tegur. Orang Melayu kita tak tegur, tuan-tuan. Atau tertinggal sebab satu rukun, kita tak tegur. Kita tegur last, habis dah tegur. Ataupun dah habis semayang baru kita tegur. Masalah kita. Orang Arab, tuan-tuan, bagus di situ, iaitu kita menegur. Seperti mana dia tegur imam semasa semayang, maka begitu juga dia tegur khatib semasa khutbah. Kan? Saya ingat dulu masa belajar di Jordan, Syekh Nuh Salman Al-Qudha Allah yarhamu, dia berkhutbah, tuan-tuan. Dia baca ayat Quran, kemudian ada orang di bawah tu tegur, dia angkat tangan tegur, "Syekh, ayat itu salah. Ayat itu salah." Okey, Syekh kata, "Okey, tolong baca yang betul macam mana?" Dia pun baca, "Das, itu dalam surah ni, aku nak baca ayat dalam surah ini." Okay. Walaupun teguran itu salah sebenarnya, tapi dia menegur. Dan kita ini kalau bila salah pun kita tak tegur. Ini masalah yang kita hadapi. Siapa kalau tegur, ustaz, siap viral lah kita. Siapa yang viral? Bukan yang atas viral, bukan yang khatib viral, yang bawah kena viral. Siapa menegur khatib macam pandai je mana gitu. Padahal itu tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita untuk menegur je kalau sekiranya berlaku sesuatu perkara yang boleh mencacatkan. Baik, itu dia rahmat Allah. Jadi balik semula kita pada yang disebutkan tadi, antara imamah dan juga muazzin tadi, yang mana lebih utama tengok pada situasi keadaan. Yang pertama dari segi orang individu itu sendiri, yang pertama. Yang kedua dalam realiti, dalam keperluan, konteks yang dihidup itu. Kalau imam dah ada, maka sudah pasti dalam masa yang sama, maka dia akan penamanya diutamakan kepada orang untuk menjadi muazzin. Begitu juga dalam contohnya kita rahmat Allah, kita pergi ke satu-satu tempat, ataupun tuan-tuan pergi ke rumah saudara kita di Seremban, katakan. Jadi dia tak sembahyang di surau, dia sembahyang kat rumah dia. Kita tolak. Siapa yang lebih afdal untuk menjadi imam? Tuan-tuan, yang lebih afdal menjadi imam ialah tuan rumah. Yang lebih afdal untuk menjadi imam ialah tuan rumah. Ataupun saya dijemput ceramah, dia katalah di Kedah, tuan-tuan. Dia suruh saya jadi imam. Lebih afdal jadi imam bukan saya, sebab saya ini ialah orang yang jauh. Kena orang tuan rumah yang lebih afdal untuk menjadi imam.
Kecuali dekat-dekat itu cerita lain, tapi nak gambarkan lebih afdal. Bukan berarti orang lain, kalau orang yang datang itu menjadi imam, dia tidak mencacatkan sembahyang. Cuma lebih afdal tuan rumah. Supaya apa? Ha, kalau datang rumah kita, lebih afdal tuan rumah. Tapi kalau kita buat begitu, kita datang saudara kita, kawan-kawan kita ataupun kawan keluarga kita di rumah kita nak sembahyang lah ni. Jom sembahyang. Okey, sebelum sembahyang kita terus naik jadi imam. Oh, nak jadi imam sungguh dia. Orang kata begitu pula. Pasal apa? Pasal tak mengaji tadi tuan. Ah, tak mengaji, tidak mempunyai ilmu yang sepatutnya. Maka itu yang perlu kita perhalusi, iaitu antara hubungan imam dan juga makmum. Maka ketahuilah lafaz azan itu memang sudah terkenal dan tarjih, iaitu mengulangi lafaznya adalah sunat dalam mazhab kita. Okey. Dalam mazhab kita lafaz azan ini tak ada masalah apa-apa. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Syria, tuan-tuan akan nampak pelbagai. Sebab di Syria dululah, Syria sana dah hancur. Kalau tuan-tuan pergi ke masjid ni mengamalkan mazhab Maliki. Maka dia azan ikut mazhab Maliki. Kalau mazhab ni mazhab Syafi'i, dia akan azan mengikut mazhab Syafi'i. Mazhab ini mazhab Hanafi, dia akan ikut mazhab Hanafi. Okay. Biasanya kita dengar yang style kita je lah, itu mazhab Syafi'i. Maka ketahui lafaz azan itu memang sudah terkenal dan tarjih, iaitu mengulangi lafaz, adalah sunat dalam mazhab kita. Iaitu apabila muazzin itu menyerukan azan dengan suaranya yang tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yakni Allah Maha Besar. Kemudian dia mengatakan pula dengan perlahan-lahan dengan mendengar daripada dirinya dan orang di sisinya, iaitu Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ini dinamakan sebagai tarjih. Dia tak kuat lagi. Imam kata, apa muazzin kata? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dia disunatkan tarjih, iaitu disebut pada dirinya sendiri. Yang boleh didengar, bukan dengan kuat sampai dengar orang luar, tidak. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, barulah dia ungkapkan dengan kuat asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya tarjih. Ya. Ya, ini kemudian barulah dia menyerukannya sekali lagi dengan suara yang keras, iaitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ataupun yang keduanya iaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dinamakan sebagai tarjih. Jadi tarjih dalam mazhab kita adalah sunat, adalah sunat. Dalam mazhab lain, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dua-dua dibuat kuat. Tarjih dan juga yang diazankan kuat. Jadi dia akan sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diulang balik asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dua kali lagi. Ada begitu. Jadi ianya merupakan satu perkara yang diselisihkan oleh para ulama berdasarkan kepada mazhab dalam fiqh. Kalau kita tengok masya-Allah dalam kitab Bidayatul Mujtahid dibincangkan banyak lebar tentang perkara ini, tuan-tuan. Cuma kita boleh rumuskan dalam mazhab kita yang tarjih itu adalah disunatkan, maka perlahan. Dan seterusnya, dan taswib, jika sunat juga sunat dalam mazhab kami, iaitu hendaklah dia mengatakan pada azan subuh sahaja sesudah selesai seruan hayya 'alas salah, hayya, selepas selesai seruan hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka dia disunatkan membaca as-salatu khairum minan naum dua kali. Yang kita sebut as-salatu khairum minan naum itu namanya tazwib. Yang kita ada dua, tarjih, kita ada tazwib. Iaitu as-salatu khairum minan naum, makna iaitu sembahyang itu adalah lebih baik daripada tidur. Macam mana lagunya, terpulang kepada tuan-tuan. Alah, terpulang kepada tuan. Ada orang mendayu-dayu as-salatu khairum minan naum. Panjang juga. Kalau saya faham bahasa Arab, sembahyang lebih baik daripada tidur. Saya ambil yang belakang, tuan-tuan. Tidur panjang, tidur je lah.
Sebab ada setengah orang salatu khairum minan naum. Sedap juga. Ya, sembahyang lebih baik daripada tidur. Begitulah gambaran itu. Jadi orang kita ni terpulanglah tuan-tuan, mati Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita nak mengungkapkan tajwid itu berdasarkan kepada lagu yang kita guna. Kalau balada, baladalah. Kalau apa nama rock pun rock lah. Maknanya begitu. Tak ada masalah apa-apa. Tidak ada hal. Cuma melafazkan tajwid itu hukumnya adalah sunat. Jadi orang yang azankan itu dia kena faham. Tajwid itu sunat. Dapat pahala. Alhamdulillah orang yang mendengar juga diberikan pahala nanti insya-Allah. Ada banyak hadis yang menganjurkan bahawa tarjik dan tajwid dan ianya adalah masyhur sekali dalam mazhab kita tuan berkaitan dengan perkara ini. Sebab itu kalau kita lihat susunan azan dalam mazhab Syafi'i ini yang diputuskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dia menarik ataupun lebih tegas dalam perkara itu tuan. Jadi tetap begitu. Ada setengah kita tidak disunatkan azan ramai-ramai. Ada setengah mazhab lain dia boleh azan ramai-ramai kan. Itu masalah. Jadi masalah kita alhamdulillah selesai. Tak ada masalah apa-apa. Jangan kita timbulkan lagi. Cuma saya tersebut masalah lain itu kalau kok tuan-tuan tengok nanti berbeza azan. Jangan cepat mudah kita untuk kata, oh tak betul. Barangkali ada masalah lain tuan-tuan. Ada masalah. Cuma kalau dia azan guna bahasa Melayu, yang itu tak ada masalah. Kalau negara Turki dulu, pada zaman Mustafa Kemal Atatürk tuan-tuan, dia tukarkan bahasa Arab azan itu kepada bahasa Turki. Bahasa Turki, Allah ialah Allah lah. Besar itu buyuk. Dalam bahasa Turki, besar ialah buyuk. Tuan-tuan boleh bayangkan. Allah buyuk. Kita dengar pun. Itulah ya, yang ditukarkan pada zaman Mustafa Kemal Atatürk. Alhamdulillah hari ini, dipindahkan balik dalam bahasa Arab. Alhamdulillah. Dan juga dalam masa yang sama perkembangan agama di negara Turki sangat-sangat menarik. Saya ingat pada tahun 1995 saya pergi ke Turki tuan-tuan, masuk ke Universiti Istanbul'a University, iaitu Universiti Istanbul. Masuk di situ rahmat Allah jumpa seorang bukan kawan tapi kenalan gitu. Maka saya pun bagi salam pada dia. Assalamualaikum. Tak boleh nak jawab. Nak jawab salam pada tahun 1995 pun tak tahu tuan-tuan. Orang di sana tuan-tuan. Pernah saya pergi ke satu tempat nama Konya. Konya ni adalah kawasan wilayah yang ramai orang Islam yang kuat beragama. Sebuah masjid, kita kami sampai awal, nak sembahyang zuhur waktu tu, nak check in hotel tak boleh lagi, hotel check in lewat. Jadi kita sembahyang zuhur dulu, sahabat saya kita sembahyang zuhur dulu. Masuk dalam masjid, tak ada orang, seorang, sahabat kami berdua. Di luar masjid tu ada seorang yang pakai seluar tiga suku, pakai singlet gitu lah. Tengah jual burger dan sebagainya lah. Tengah jual. Dan kita tak kacau lah dia. Dia masuk dalam masjid. Masuk waktu zuhur, orang yang jual burger pakai singlet tadi tuan-tuan, yang pakai seluar tiga suku tadi, masuk, duduk kat depan, azan. Ya Allah, muazzin. Kita bilal kan begitu. Masya Allah. Kalau tempat kita bilal macam tu tuan-tuan, dalam mesyuarat aku, surau ni naya lah tuan-tuan. Jadi bilal rupanya. Tak boleh kita sembahyang sunat apa semua sekali. Dia pun lepas azan, habis azan dia keluar balik uruskan dia punya jualan dan sebagainya. Lepas lebih kurang 10 minit, dia masuk balik tuan-tuan. Masuk balik pergi ke belakang mimbar, dia ada jubah. Dia pakai jubah, dia pakai tarbus. Imam rupanya tuan-tuan. Dia komat, dia imam. Ya Allah, rupanya imam. Dia imam larang sebab kita tak dengar lah bacaan dia. Dia pun okey lah. Kita pun sembahyang dengan dia, lepas tu kita jamak Allah pun. Maghrib tadi tuan-tuan, kita dah berjalan semua sekali, dah check in hotel tu. Maghrib hotel dekat dengan masjid, kita sesuai masjid. Datang lambat tuan-tuan, bila datang lambat kita jadi masbuk. Dia masbuk, lepas tu nak jamak pula dengan isyak, okey. Jadi bila kita akan lambat kepada orang lain lah. Jadi kita dah habis sembahyang dan maghrib, lepas tu undur kat belakang untuk sembahyang isyak kosar. Maka bila sembahyang ni tuan-tuan, sahabat saya jadi imam, dia baca sedar tuan-tuan. Jadi orang-orang lain ni duduk keliling kita ni. Kita sembahyang, duduk keliling. Habis sembahyang tengok pasal apa ramai nak tengok aku ni. Dia kata seronok dengar orang baca Quran. Sebab rata-rata waktu itu tuan-tuan, orang Turki tak boleh baca. Tahun 1995 kan.
Tuan-tuan masuk masjid, tuan-tuan akan tengok ada orang yang dah pencet, dia akan buka Quran yang besar. Besar. Yang besar betul? Saya tengok. Tapi tekun lah. Tekun menganggu wasir. Kita tengok je tulisan Turki tuan-tuan. Dia rindu nak baca Al-Quran tapi tak boleh baca. Yang menghilangkan rindu dengan baca Quran dalam bahasa Turki lah tuan-tuan. Itu tahun 95. Tapi sekarang ni kata tuan pergi ke Turki, subhanallah, subuh penuh. Zuhur yang kira lah tuan-tuan. Masya Allah. Ini kan satu perkara ya, satu perubahan ya, yang sangat ketara. Yang sangat ketara. Sebab apa? Sebab mereka ini ada kesedaran Islam yang tinggi. Kalau kita tengok perkembangan Islam di Malaysia dengan di Turki, Turki lagi cepat berbanding dengan Malaysia. Lagi cepat. Kita ni macam ni lah tuan-tuan. Ini statik. Ini masalah yang kita hadapi hari ini. Kita tak ada lonjakan yang tinggi dalam kesedaran atau pengamalan Islam di Malaysia. Baik. Kita pergi yang terakhir tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan ketahuilah bahawasanya jika dia meninggalkan tarjik dan tathwib, maka sah juga azannya. Kalau kita tinggalkan tadi iaitu tarjik, iaitu kita sebut perlahan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tadi, kita sebut perlahan dan kita lawangkan yang kuat saja, sah. Ataupun kita tertinggal tathwib, iaitu kita tinggal as-salatu khairun minan naum. Bila azan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Lepas tu terlupa as-salatu khairun minan naum, jangan pula tuan-tuan tegur dia nanti. Tegur tu maksudnya azan balik sini lagi, tak payah. Dah sah dah tu. Dah sah. Tertinggal. Tertinggal tak ada masalah apa-apa. Jadi bila dah habis dia pun Allahu akbar la ilaha illallah, itu kata tak ada hayya as-salatu khairun minan naum. Allah lupa. Tak payah azan sekali lagi. Dah sah dah tu tuan-tuan. Jadi kalau tertinggal tajwid dan tarjih, maka hukumnya azan tadi adalah sah. Cuma yang meninggalkan yang afdal saja, ia tidak, maka ia meninggalkan perkara yang sunat saja, yang afdal yang disebut tadi, maka ianya adalah tetap sah. Yang pentingnya tidak sah azan kanak-kanak yang belum memayis, yang belum dapat membezakan yang baik dengan yang buruk. Anak-anak kita yang belum memayis, umur 2 tahun, dia pandai azan, tapi azannya tidak sah. Tapi boleh tak kita latih dia? Boleh, tak ada masalah apa-apa. Latih, tetapi tidak sah. Tidak sah maknanya tidak diberikan pahala pada azan tersebut, tapi diberikan pahala kerana melatihnya. Okey, tak ada masalah apa. Begitu pula azan orang perempuan dan azan orang kafir. Azan orang perempuan tidak disyariatkan azan. Pada orang kata kalau nak ramai orang datang sembahyang subuh, suruh Siti Nurhaliza lah azan. Tak boleh tak boleh. Siapa pun tak boleh nak suruh sebab dia tidak disyariatkan. Begitu juga kalau ada orang kafir datang azan tuan yang mati Allah, dia tidak disyariatkan, tidak disyariatkan. Tetapi sah azan kanak-kanak yang memayis. Kanak-kanak yang memayis umpamanya umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya itu, maka dia adalah sah. Tapi dengan syarat lah tuan-tuan. Biar azan betul-betul lah. Jangan sambil gelak dan sebagainya. Pernah juga kita dengar apa nama, baguslah kita nak latih anak-anak kita, tapi sambil-sambil gelar, sambil-sambil bergurau kat belakang. Bila budak-budak azan ni ada orang cucuk kat belakang ni, jadi bergelak ketawa pula tuan-tuan. Jadi tak berapa comelnya di situ. Jika sekiranya orang kafir berazan dan mengucapkan kedua kalimah syahadah, berarti dia telah memeluk agama Islam menurut mazhab yang sahih yang terpilih. Kalau ada orang kafir datang tuan-tuan azan, bila dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia akan kena sebut syahadah. Maka bila dia sebut syahadah itu, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i mengatakan bahawa cukup sekadar dia sebut syahadah di dalam azan, dia sudah memeluk Islam. Dia sudah memeluk Islam. Baik. Maka oleh demikian, berkata setengah sahabat kami, belum dikira masuk Islam dan tidak ada khilaf bahawasanya azannya tidak sah. Ada dua perkara. Yang pertama sekali, sah tak azannya tak ada khilaf. Azan orang kafir tak sah. Yang keduanya, ada khilaf pada apa? Adakah dia Islam, dah masuk Islam apabila dia azan ataupun belum? Setengah mengatakan bahawa dah masuk Islam sebab dia melafazkan kalimah syahadataini. Ada setengah mengatakan yang tidak. Imam An-Nawawi rahimahullah memilih sudah diisytiharkan sebagai Islam. Sebab bila dia mula-mula menyerukan azan itu, belum dihukumkan menjadi Muslim. Pasal apa dia dikira tidak sah semayang ataupun azan tadi? Sebab
dia tak mulakan dengan asyhadu alla ilaha illallah, dia mulakan dengan Allahu akbar, Allahu akbar, baru terlepas pada itu ialah syahadatain ini. Jadi oleh kerana itu sebahagian daripada di awal sebelum daripada syahadat itu diungkapkan dalam keadaan dia belum lagi Islam, maka semuanya azan tadi tidak dikira diberikan pahala atau tidak sah. Dikira sebagai tidak sah. Baik. Dalam bab ini ada banyak cabang hukum yang dibicarakan dalam kitab fiqh dan bukan di sini tempatnya kata tuan. Jadi dibincang panjang lebar lah tuan-tuan. Cuma yang boleh kita rumuskan. Yang pertama sekali, kalau kanak-kanak azan, tengok keadaan. Kalau sekiranya dia mumayyiz, maka sah. Kalau dia tidak mumayyiz, maka tak sah. Kalau tak sah, maksudnya kita azanlah sekali lagi. Boleh azan sekali lagi sebab azan itu tidak sah. Kalau sekiranya anak itu tidak mumayyiz. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang berkait dengan orang kafir azan. Ada dua perkara yang perlu dibincangkan. Yang pertama sekali, orang kafir azan, sah tak azan dia? Hukum yang tidak sah juga. Pasal apa? Sebab dia lafazkan kalimah azan di awal tadi dalam keadaan dia tidak Islam, maka tidak sah. Yang keduanya, perbincangan berkaitan dengan orang kafir bila dia azan, dia akan laungkan kalimah la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, adakah dia dikira Islam? Maka al-Imam An-Nawawi mengatakan bahawa pandangan yang sahih ialah dia dikira Islam. Pasal dia telah mengungkapkan kalimah syahadataini. Ada pandangan yang lain kata tidak. Jadi Imam Nawawi merajihkan kalimah pandangan yang mengatakan sudah memadai dengan melawakan azan ada syahadataini, maka dia sudah memeluk agama Allah atau masuk ke dalam agama Islam insya-Allah. Jadi itu antara perkara yang dibincangkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab keutamaan azan. Dalam bab keutamaan azan. Baik, saya rasa sekadar itu. Ada soalan ke daripada tuan-tuan? Okey, azan dua kali subuh. Bertanya berkaitan azan dua kali subuh. Pertama, azan sebelum masuk waktu subuh. Satu, azan menandakan masuknya waktu subuh. Menjadi sunnah Nabi SAW, iaitu azan pada waktu subuh dua kali. Cuma kita tak buat di tempat kita. Tempat lain dah buat banyak orang. Tempat lain buat. Kalau saya di Jordan, memang macam tu. Di Jordan memang azan subuh dua kali tu. Pernah berlaku. Ada orang Mesir datang berkahwin dengan orang pelajar Malaysia di Jordan. Dia bawa kahwin, pengantin baru tu. Kahwin malam petang tu, malam doa penduduk apa malam pengantin. Pagi esoknya tuan-tuan, kami gelak kan. Biasanya di Jordan satu jam sebelum subuh dia azan dulu. Dia bila dengar azan tuan-tuan, takut kena kutuk dia kawan-kawan. Dengar azan terus sampai masjid orang tak ada lagi. Tunggu pasal orang tak datang subuh ke? Padahal dia tak tahu di tempat kami tu azan dua kali. Dia tunggu sejam baru azan pula. Dia kata pasal apa dua kali azan tu? Kami gelar pasal dia pintar awal nak datang tu takut kena kutuk dia kawan-kawan. Jadi datang sejam awal tu ada menung dia kata. Kami sampai tengok dia dah ada. Siapa awal? Tadi dah azan. Kalau senyap tak kata apa-apa lah. Azan sekali lagi. Jadi menjadi amalan di negara-negara Jordan. Bukan semua tempat di Jordan. Setengah tempat yang mengamalkan azan dua kali. Jadi Nabi pada zamannya azan dua kali sebab azan yang pertama mengejutkan. Ada ruang masa nak bangun tahajud dan sebagainya. Masih ada ruang. Kemudian azan yang kedua itu azan untuk mengisytiharkan masuknya waktu subuh. Cuma azan yang pertama tadi tak adalah as-salatu khairum minan naw. Sebab dia bukan solat, bukan azan subuh. Dia azan hanya untuk mengejutkan orang bangun subuh. Cuma kalau tuan-tuan nak buat di sini, boleh. Dengan syarat. Dengan syarat. Syaratnya biar orang semua tahu dulu tuan-tuan. Tidak jenuh tuan-tuan. Subuh kita berapa sekarang ni? 5.50 kan? Tuan-tuan 5.50. Kita akan azan satu jam awal nanti 4.50. Habis 4.50 orang awal semayang subuh lagi datang kan. Ada yang tak datang surau 4.50, 4.45 dia pun semayang. Macam kami dulu masa di apa namanya belajar dulu kena nak apa nama kawan-kawan ubah jam. Bangun tengok cepat lewat subuh tak subuh lagi kan. Jadi oleh demikian apa namanya kalau nak buat boleh tapi kena beri maklum pada semua ahli Korea
bahawa kita akan azan satu jam atau mungkin setengah tempat dia ambil setengah jam. Terpulang kepada tuan-tuan. Jadi pastikan kalau nak buat, pastikan dia telah diwar-warkan kepada masyarakat supaya tidak berlaku fitnah. Tidak berlaku fitnah. Wallah. Okay, jadi saya rasa sekadar itu sahaja. InsyaAllah perjumpaan kita, dan insyaAllah pada perjumpaan akan datang kita akan masuk dalam bab iqamah. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit itu dapat kita manfaatkan bersama. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, okay.